Sini barang buktinya. Ya udah, tapi ini anak jadi tanggung jawab lo ya, bukan tanggung jawab gue lagi. Tenang aja, Del. Nanti gue yang tanggung jawab. Masa anak kecil aja gue takut. Sini. Lo rasain tuh, Klis, nyungsep. Tenang aja, Del. Gue ini cowok paling ganteng di komplek gue. Sok banget tuh itu. Enak. Aduh, si Muklis bener-bener ya, nggak ada takut-takutnya sama gua. Penyakit pinggang gua kambuh lagi nih kalau begini. Aduh. Bangetan lu, Edin, lu ngeliat ada gua, main tabrak aja lu. Lagian Pak RW, nyebrang nggak tengok kiri kanan. Lu kira mobil? Lewat kiri kanan. Oh, udah deh. Terserah Pak RW. Gue kan cuma RW sementara. Apa hubungannya? Edin, gue pecat lu jadi RW sementara. Aduh. Pinggang gue bener-bener ini rasanya celekat-celekit. Aduh. Oh, Edin, kebangetan lu ya. Pinggang gue aduh sakit. Lu tabrak juga. Sekarang kaki gue dilindes. Wah banget dan lu banget, Edin, gue nih RW lu, hargai gue, Den. Ya Allah, bayi saya mana ya Allah? Anak aku, mana saya tadi, tas saya habis dijamret, ya Allah. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu nangis? Bayi saya hilang, Bu. Tadi bayi saya di sini. Bayi ibu pakai kereta dorong ya? Iya betul bu, ibu lihatnya. Wah bu, jangan-jangan dibawa sama orang aneh tadi yang mukanya kayak Petruk. Kok Petruk sih? Dia mirip Gareng bu. Tapi kalau menurut saya sih kayak Petruk bu. Gareng bu. Petruk. Ya udah stop bu, ini saya lagi kehilangan bayi saya. Tolong kasih info yang jelas. Bener bu, tadi dibawa sama laki-laki yang mirip Gareng tuh kesana bu. Iya ya kayak Petruk, kesana lah bu. Ayo, saya antar ya, Bu, ya. Ayo. Bawa apaan nih? Ya, dia pup. Aduh, gimana cebokinya nih? Yang ambil, Bu, tuh. Yang air metruk, air garing. Ini. Bu? Apa sih, Bu? Jadi kamu ya yang udah culik bayi saya? Siapa yang culik? Saya nemu, Bu. Alasan aja, kamu pikir ini barang bekas? Jelas-jelas ada buktinya, pakai ngeles lagi kayak bajai. Iya, jangan alasan, pasti ini ada gembongnya. Ayo tanggung jawab. Tanggung jawab. Den, tanggung jawab penyakit pinggang gua kamu lagi nih. Aduh. Ibu, nih yang tanggung jawab udah datang. Oh, ini gembongnya. Gembong apa? Gembong kereta. Barangan kalau ngomong. Edin, ini apa sih gua ngerti nih, gembong-gembong. Del. Kemana si Abdul ya? Katanya dia lagi ngasuh anak kecil. Jangan-jangan dia lagi main keluar. Wah! Lu ngagetin lu, Del. Lu juga kagetnya bikin gua kaget, please. Kirain lu macan. Hati-hati di dalam, lu. Yang bener, Del. Tadi katanya lu ngasuh anak kecil. Gua disuruh Tante Rika kesini nemenin lu. Bukan anak kecil, anak macan. Ih, serem banget. Gua gak ikut-ikutan, lah. Nanti gua dimakan macan lagi. Mau kemana lu? Mau kabur? Enak aja. Gak bisa. Harus ke dalam. Ayo. Enggak, Del. Enggak. Ayo. Enggak. Jangan berisik. Enggak. Lu yang ngomong-ngomong dari tadi. Enggak, Del. Apa sih lu, Del? Emang gua kambing mau diikat? Jangan berisik itu anak macannya. Ayo. Lu pegangin, Kris. Pegangin. Mau ngapain, Del? Gua mau ikat. Wah,
ini udah menyangkut KDRT, Del. Lu bisa kena pasal penganiayaan. Ya, gua kepaksa, Klis. Daripada rumah tante gua hancur. Gak bisa, Del. Gua sebagai aparat keamanan di komplek ini, anak ini harus gua amanin. Sini barang buktinya. Ya udah, tapi ini anak jadi tanggung jawab lo ya, bukan tanggung jawab gua lagi. Tenang aja, Del. Nanti gua yang tanggung jawab. Masa anak kecil aja gua takut. Sini. Lo rasain tuh, Klis, nyungsep. Tenang aja, Del. Gua belum nyerah. Gua yang nyerah. Gua mau beli nasi aja. Lo urus ini, anak. Tenang aja, Del. Gua bakal masukin nih anak. Ya, Om. Ini kumis palsu ya, Om. Aduh. Rika. Weh, ngapain sih lo manggil-manggil tante gue sambil megang pinggang segala? Gue pengen ketemu tante lo, Del. Pinggang gue sakit. Terus? Lo minta urutin sama tante gue? Mendingan lo ke dukun patah tulang sono, biar dipatahin sekalian. Kalau ngomong sembarangan aja lo, nggak disaring tuh mulut. Gue gini-gini, calon om lo, Del. Hah? Siapa yang mau jadi keponakan lo? Lo asal tau, di komplek ini nih, gue tuan tanah. Orang kaya, banyak duit. Tante gue gak perlu orang kaya, dia udah kaya. Kan yang kaya sama tante lu, lu mah kagak. Masa lu gak mau sih punya om orang kaya? Itu namanya besar pasak daripada tiang. Oh, emang gue bangunan pakai tiang? Maksudnya lo ngaca, tante gue cantik mana mau sama aki-aki kayak lu. Yalah, Del, tolong lu, Del, gue pengen ketemu Del, bentar aja, Del. Kagak. Del. Kagak. Bentaran, Del. Kagak. Aduh. Del! Lengkap dah. Kok nggak ada juga ya? Jangan-jangan di kolong kali. Aduh, kok nggak ada juga. Pinter juga tuh anak. Bangetan nih anak. Awas lo ya. Ini aki-aki keras kepala banget sih. Ngapain masih di sini sih, pulang sana? Gimana gue pulang, Del? Gue bergerak aja sakit. Tega amat sih lo. Ya udah. Salah. Yang sakit kanan. Justru itu, gue angkat yang kiri. Kalau gue angkat yang kanan, lo tambah sakit. Iya. Pelan-pelan. Mau gak gue obatin? Iya. Pelan. Lemesin. Iya, ini udah lemes banget. Udah seminggu gak makan. Muka lo lemesin. Lemes. Aduh. Lu sih tega, Del. Gak punya hati lu. Narik pelan-pelan dong. Udah kayak nyemet mangga di rak begitu. Del. Sembuh, Del. Gak sakit, Del. Gue bisa gerak, deh. Wah. Gue kan narik yang kiri. Biar dua-duanya gak bisa jalan. Malah sama gitu. Ada tante lo gak? Hah? Tante gue lagi. Gue lagi ribet, lagi ngurusin anak bosnya si Neni. Gue bantuin dah. Agak usah. Ya, Del, gak apa-apa. Del, bantuin Del. Aduh, apaan sih, Klis? Lo muka lo cemong-cemongin begitu. Gue dikerjain sama Dion. Alah, Klis. Sama anak kecilnya masih kena dikerjain lo. Lo belum tahu aja lo, Del. Belum tahu apaan. Sebelum lo tahu Dion, gue udah tahu duluan. Tapi gak gitu-gitu amat kali, Klis. Sekarang mana tuh anaknya? Dia lari ke sono, Del. Kemana? Ke dalam sono. Yaudah kita cari. Ayo. Ya lo belakangan, gue duluan. Ya udah depanan lo, gue belakangan. Lo belakangan, gue duluan. Iya, gue belakangan, lo depanan. Lo jalan. Mana gak ada, Klis? Kayaknya dia lari ke dalam kamar itu, Del. Tuh, pintunya kebuka dikit. Ya udah. Gue kesana ya, lo tunggu sini. Iya, Del. Hati-hati ya. Emang gue mau nyebrang. Del, nasib lo sama gue.
Kena jebakan Batman. Ini bukan jebakan Batman, please. Jebakan kampret.